Sakit kepala ketika berpuasa, rasa macam nak pecah kepala dalam tengah puasa. Dengan penatnya lagi, tiba-tiba sakit kepala pula. So, kalau anda sering sakit kepala, especially ketika berpuasa, anda wajib dengar video ni sampai habis sebab Arwi ada cara macam mana nak hilangkan sakit kepala ataupun nak atasi sakit kepala ketika berpuasa. Tunggu! Hai, saya Arwi. Hari ini saya nak share macam mana cara nak hilangkan sakit kepala. Okay, actually bila kita berpuasa, kita sebenarnya kehilangan cecair dalam badan dan juga kita tidur tak cukup. Kadang-kadang tu dah lah kita tidur lambat, lepas tu kita bangun awal untuk sahur, masak dan sebagainya. Jadi dua faktor ni adalah antara faktor yang menyumbang kepada sakit kepala lah. Okay, dan sakit kepala ni biasanya berlaku pada waktu siang. Lebih-lebih lagi jika cuaca tu sangat panas. So, apa yang kita boleh lakukan untuk hilangkan ataupun untuk atasi sakit kepala ni? Yang pertama, kita mesti dapatkan rehat yang cukup dan tidur yang berkualiti. Okay, supaya badan kita berasa lebih segar ketika kita bangun sahur, ketika kita menyediakan makanan dan ketika kita menjalankan aktiviti seharian. Dan jangan sesekali kita tinggalkan sahur. Okay, dan kita pun tahu sahur tu adalah sunnah. Di sebalik sunnah tu ada keberkatan dan juga ada kebaikan. So, jangan sesekali tinggalkan sahur kalau kita nak sentiasa sihat dan tak nak. Yang kedua, kita mesti mengambil makanan yang berkualiti, makanan yang berkhasiat ketika bersahur mahupun berbuka dan cukupkan air dalam madan. So, apa yang Arwi boleh cadangkan okay, untuk hilangkan sakit kepala ataupun untuk mengelakkan berlakunya sakit kepala in terms of Shaklee products adalah ESP soy protein. Okay, ESP ni dia mempunyai indeks glisemik yang sesuai yang boleh bantu kita untuk bekalkan tenaga berpanjangan. Di samping dia juga memberi rasa kenyang yang lebih lama. Okay, dan dia sangat berkhasiat, ada vitamin, ada semua jenis asid amino yang diperlukan oleh badan dan dia juga boleh memberi tenaga lah. Okay, yang kedua, kita boleh atasi dehydration ataupun kehilangan air dalam badan kita dengan menggunakan performance drink. Okay, sebab dia boleh membekalkan elektrolit, dia boleh membekalkan nutrition yang diperlukan oleh badan kita. So, combination untuk performance drink dengan ESP ni sangat sesuai diambil ketika bersahur. Bukan sahaja untuk bekalkan tenaga tapi juga untuk elak dehydration, which is kedua-duanya merupakan salah satu punca okay, yang berlakunya sakit kepala. Jadi kalau anda sering sakit kepala, especially ketika berpuasa ataupun pada waktu-waktu biasa, wajibkan diri untuk ambil dua produk ni. So, pastikan anda dapatkan okay, produk ni daripada Arwi dekat nombor yang tertera supaya Arwi boleh guide macam mana cara nak makan ataupun nak mengamalkan dua produk ni dengan betul supaya kita still boleh kekal bertenaga sepanjang hari berpuasa dan sepanjang sebulan-bulan Ramadan mahupun puasa-puasa sunat. Dan especially ia adalah essential vitamin yang diperlukan every day oleh semua orang, seisi keluarga boleh makan. So, jangan lupa untuk contact Arwi untuk Arwi terangkan macam mana cara nak makan yang betul supaya sakit kepala anda tidak lagi berulang. Last but not least, okay, boleh like, share dan subscribe channel YouTube Arwi untuk info yang lebih lanjut selepas ini. Bye-bye.